Tapi sebenarnya intinya di skill 1 kayak gini tuh. Langsung balik lagi. Oh. Sabar, sabar. Ayo, ayo. Let's go kita tarian lo tuh. Wih. Nice try. Hey, what is up YouTube? Gua Royan Dana balik lagi sama gua. Halo semua. Apa kabar? Mantan lu ngajak balikan? Jangan mau goblok, itu tuh cuma mengulangi kesalahan yang sama. Kayak nonton yang sama, akhirnya ya pasti bakalan sama. Oke bro, kembali lagi ke channel favorit mantan lu. Jadi dalam video kali ini, hari ini pas banget Katarina sudah keluar di White Reef. Jadi kita langsung aja tanpa banyak bacot, kita bakal mencoba Katarina itu bro. Dan udah gue jamin sih, gue pasti udah pasti paling-paling GG bro. Jadi langsung aja kita ke dalam gamenya aja bro. Roy and Gaming. Oke bro, ini dia. Sebelumnya lu lihat dulu ID gua bro, MS1. Dikit lagi gua bakal menyentuh diamond. Dan langsung saja kita ke tempat eventnya ya bro ya. Masuk, kemudian klik misi. Kemudian nah ini dia misi-misinya, ada banyak banget. Mungkin bakal gua jelasin di next video ya, kira-kira misinya itu apa aja sih. Dan langsung saja kita beli Katarina the Sinister Blade. Langsung aja kita ke penjelasan skillnya aja ya bro ya, daripada nanti kelamaan. Kemudian pertama untuk pasifnya Voracity, jadi kalau lu berhasil take down musuh, skill lu cooldownnya lebih cepat lah. Kemudian skill 1 itu bakal nimpuk pakai senjatanya dan mantul-mantul lah, namanya aja bouncing blade. Kemudian skill 2 preparation, jadi dia kayak ngelempar senjatanya lah, preparation lah. Kemudian sunpo nih ngebling nih, bagus banget nih bro. Kemudian ultinya nih dead lotus nih, tarian lotus, keren banget ya. Dan kalau lihat di sini mirip kayak Erza Scarlet dari Fairy Tail loh. Dan perutnya boy, gila. Banyak ukir-ukiran nih, kira-kira yang natoin siapa ya. Seru banget dong, apalagi natoinnya sampai sini ya kan. Dan untuk skin-skinnya ini ya, Katarina Dead Swan Katarina ini yang skin epic bro. Buat lo yang mungkin lagi banyak duit bisa dibeli ini bro. Untuk tampilannya kayaknya kayak ini ya, dingin gitu cuy. Kemudian ini ya Bilge Water Katarina, bajak laut bro. Kayaknya kita langsung aja kita coba ya ke gamenya aja bro ya. Kita beli dulu jangan lupa. Nah ini dia tampilannya sih, untuk animasinya biasa aja ya. Langsung aja kita ke tempat gamenya, di mana nih tuh. Gua MS1 bro ya, gue pengen nyoba di ranked tapi takut gua mau diamond soalnya. Langsung aja kita coba ya. Dan satu hal nih ya, gua kasih tahu tips buat lo, kalau lo pengen dapat champion lo pengen, apalagi lagi rebutan gini, lo tungguin waktu PVP atau ranketnya udah mau habis kayak gini bro. Ntar kalau udah mau habis langsung lo klik terima, langsung buru-buru pilih Katarina. Gua berani jamin 70% lo dapat Katarina bro. Lihat ya, ini kan pasti temen lo pada udah nungguin nih. Mana orangnya? Nah, langsung aja klik ke yang assassin, langsung Katarina warna merah, langsung oke bro. Dapat kan bener? Kita langsung aja ke dalam gamenya aja bro. Ika. Oke bro, ini deh. Wow. Ini ada diamond, emerald, dan platinum. Serasa kayak main ranked loh, padahal gue main PVP doang loh. Apa emang kalau main PVP sekarang disesuaikan sama levelnya ya? Dan lihat musuh, ada yang udah beli skinnya loh. Sultan banget nih, siapa nih? TMS Goku. Gokil juga ya. Untuk skill-skillnya, item rune gue masih default ya bro ya. Dan ini dia skill pertama yang gue aktifin, skill 1 ya. Pokoknya cuma bisa skill 1, kalau naikin skill 2 nggak bisa, skill 3 juga nggak bisa. Pokoknya skill 1 oke, mirip-mirip kayak Oriana lah. Tapi kemudian untuk kedua yang lu aktifin tuh skill 3 oke, 1, 3, 4, 2 lah intinya gitu. Prioritas ulti, kemudian 1, kemudian 3, 2 gitu. Kalau punya musuh tuh kayak keren sih ya. Ada aura-aura birunya loh, pedang es loh. Nah ini dia, alah goblok udah lepas. Kan lu ngelempar pakai skill 1 ya kan, nah itu pedang lu jatuh. Kalau lu ambil dia bakal muter kayak gitu. Tapi di sini gua belum terbiasa, mundur goblok lu.
Kalem, 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 sabar. Awas di atas tuh ya, rame banget, ada 2 apa 3 itu. Ku tak peduli, gua di sini aja susah. Mati dia. Buff biru lepas ya. Kita clear dulu aja, clear dulu. Sabar, sabar. Dari tadi meter rame banget loh. Gua heran banget nih dari tadi nih, Lee Sin bolak-balik sini, bolak-balik sini. Dan kalau skill 3 lu enggak ngambil pedang ya, skill 3 lu bakal cooldown kayak gitu ya. Dan ini wih. Lu berani majuin gua sih, ini lu anak pilir lu nih. Langsung ngeblink. Enggak bisa cuy, mati. Sampai jumpa. Kutakan. Gua balik. Udah ditarget gue sama Fiora. Yo, jangan lupa keluarin skill 2 dulu ya lu kalau pengen maju ya, biar langsung bisa balik lagi, bro. Tapi sebenarnya intinya di skill 1 kayak gini tuh. Langsung balik lagi. Oh. Tapi sayang gue enggak dapat kill. Sabar, sabar. Ayo, ayo, let's go kita tarian lo tuh. Wih. Baru tahu gua ternyata. Sabar, hati-hati, hati-hati ya. Kita tarian Lotus. Ini kita wih, terima kasih Lee Sin dibantu gua. Ma, kontol pakai acara enggak. Tidak bisa kabur dan lu juga akan mati. Terima kasih buat Lee Sin yang sudah membantu. OTW bro, kira-kira kuat nggak ya 1 versus 5? Kita coba dulu lah ya. Surat. Mati satu dan gua bingung di sini. Oke? Goblok. Tapi harusnya tuh bisa sih dapat 2. Yo, ayo, kita serang, kita ulti. Dapat sampah. Anjir katain gua. Ya gimana ya, lu tadi lihat sendiri ya kan. Si Dariusnya mau ulti kan, dia pakai ancang-ancang getok gitu ya kan. Gua ngebling. Gua OTW bro, hati-hati ya, hati-hati, kalem. Let's go bro. Lotus dan satu lagi di bawah. Satu lagi masih ada si siapa namanya? Halo Bandung. Ibu, ah kampret nih, kadang akali nih kalau skill 2-nya kagak kena kayak gitu. Nice try. Nih ya, kayaknya ulti dari si Katarina tuh meskipun musuh di semak-semak ya, tetap kena loh. Udah 2 kali loh. I can't wait. Kill 11 pada ini sebenarnya pertandingan gue yang kedua ya, bro ya. Yang pertama sih menang juga sih, cuma gue kayak merasa kayak kurang aja sih. Kill berapa yang pertama tadi ya? 18 apa 17 gitu. Tapi kan tadi sama-sama main PvP ya kan. Nggak kayak gini cuy, lebih seruan yang ini. Yang tadi tuh kayak bego-bego juga musuhnya. Bego. Mau ngebling ya, mau pindah ya. Lu pikir darah lu tebal mau langsung hilang. Ayo, gua clear dulu ya. Ini asli sih ya Katarina, kalau lu udah jago main, udah jago momentumnya dapet, ini buat kabur dan juga buat nyerangnya enak banget asli. Mungkin gua rasa lebih licin daripada Z ya. Z kan cuma gitu doang, tapi kalau ini tuh wih, licin banget asli kalau bisa make ya. Tuh. Bener kan? Musuh lu di mana? Di semak-semak. Itu tuh tetap kena loh.
Ini sih enak banget ini. Gua pikir tadi awal-awal musuh yang disemak-semak gak kena ultinya, ternyata kena juga loh. Sabar ya, gua masih jalan. Cuma emang kalau urusan ngejar sih Yasuo tetap utama ya, dan juga ini mungkin kalau gua rasa Katarina itu awal-awal yang apa early-nya tuh susah ya asli, apalagi kalau musuh lu tipe-tipe Orianna, tipe-tipe magic lah, susah asli. Lu bakal kecicil untuk early-nya ya. Tapi kalau udah war, ini Katarina enak banget. Dapetin satu lagi ya, 13 kill ya. Yuk, dapetin yuk. Wah, kon. Malah gua lo yang kekill lo, goblok anjir. Tapi enak sih dia. Sorot nih. Ada ultinya mantep banget sih. Banzai. Oke bro, gitu aja dari gua. Thank you so much. Pokoknya buat lu semua tetap stay safe and Roy and gaming.